Halo Bobotoh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Persib Bandung tantang Dewa United di uji coba. Persib Bandung akan menjalani pertandingan uji coba melawan Dewa United di masa jeda Liga 1 Januari ini. Jadwal uji coba Dewa United vs Persib Bandung berlangsung pada Senin 22 Januari 2024. Rencananya akan digelar di lapangan training grup Dewa United, Megamendung, Kabupaten Bogor. Pelatih Persib Bandung Bayan Hodak turut mengonfirmasinya pada Sabtu 20 Januari 2024 usai memimpin sesi latihan Persib Bandung di Stadion Persib Sidolik, Kota Bandung. Kami akan bermain melawan Dewa United tanggal 22 Januari di tempat Dewa United pemusatan latihan Dewa United, terang Boyan Hodak. Boyan Hodak mengabarkan Persib Bandung hanya akan menjalani laga uji coba melawan Dewa United. Setelahnya akan ada satu game internal jelang laga selanjutan Liga 1 musim 2023-2024. Dijadwalkan laga pekan ke-24 Persib Bandung vs Persis Solo akan digelar pada 4 Februari mendatang. Mau Bandung akan bertindak sebagai tuan rumah. Hanya ini uji coba yang dimainkan, mungkin hanya ada satu lagi game internal antara kami karena saya juga masih menanti dua pemain timnas, kabar Boyan Hodak. Setelah pemain timnas bergabung, baru kami akan tahu siapa yang nanti akan bermain melawan Persis Solo, tuturnya. Diketahui Mark Klok dan Edo Febriansyah merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia 2023 di Qatar. Pelatih Persib Bandung asal Kroasia itu menjelaskan prioritas dari uji coba nanti bukan pada hasil. Ia hanya ingin menyatukan kekuatan di dalam tim dengan berbagai variasi di lapangan. Boyan Hodak juga ingin melihat perkembangan pemain muda Adzik Rifadillah dan Abdul Faris yang belakangan ini menjalani trial di latihan Persib Bandung. Saya hanya akan menggabungkan pemain muda di tim karena semua pemain punya kesempatan untuk bermain, terangnya. Hasil bukan prioritas di laga ini, prioritas adalah untuk melihat pemain muda, melihat pemain bermain bersama. Jadi karena itu saya akan menggabungkan, tuturnya menjelaskan. Dokter tim jelaskan kondisi kesehatan tiga pemain. Dokter tim Persib Bandung, Rafi Gani menerangkan kondisi Abdul Aziz, Febri Haryadi dan Sheva Sanggasi jelang uji tanding menghadapi Dewa United, Senin 22 Januari 2024. Uji tanding ini merupakan persiapan untuk kedua tim menjalani lanjutan Liga 1 musim 2023-2024. Untuk Febri Haryadi dan Abdul Aziz, Rafi Gani menyebutkan keduanya tak mengalami cedera atau sakit yang serius. Sebelumnya, Abdul Aziz sempat mengalami keluhan pada kaki dalam sesi latihan. Sedangkan Febri Haryadi sempat sakit, tapi telah pulih dan kembali berlatih sejak kemarin. Kaki Abdul Aziz hanya terinjak sehingga mengalami pembengkakan, sedangkan Febri Haryadi hanya pegal-pegal yang umum terjadi ketika pemain menjalani aktivitas latihan fisik seperti yang terjadi sepakan belakangan ini, kata Rafi Gani. Apa yang terjadi terhadap Abdul Aziz dan Febri Haryadi bukan cedera atau sakit yang serius, tapi jika apakah keduanya akan dibawa ke pertandingan melawan Dewa United, keputusan itu ada di tangan pelatih, sambungnya. Hanya Sheva Sanggasi yang dipastikan tak masuk di antara rombongan. Kiper muda asal Manado itu tengah sakit dan menjalani pengobatan di tempat tinggalnya. Sheva Sanggasi sakit demam dan saya rasakan pemain yang bersangkutan untuk tinggal di Bandung dan menjalani pengobatan hingga benar-benar pulih, terangnya.